idola selalu menjadi warna dalam hidup kita anak manusia. Semua kita punya idola. Tapi kadangkala kita kejebak pada satu gambar fiktif di hidup ini. Karena idola kita adalah bintang film dari apa yang mereka perankan di film. Padahal kita sama menyadari film bukanlah cerita yang sesungguhnya. Dia menjadi idola kita atas tampilannya. Bukan idola karena kemampuan akting dan kecerdasannya berpikir tentang dunia panggung. Yang satu lagi menjadi idola kita mungkin karena dia punya tumpukan harta. Berganti mode ke mode dalam mengenakan pakaian bahkan hingga kendaraan. Yang satu lagi menjadi idola karena cantik dan gantengnya. 1001 macam alasan ada di sana. Tapi pernahkah Anda punya idola terhadap orang yang berkomitmen tinggi dan siap di tempat yang dia pilih? Ada banyak orang hidup dalam kemiskinan yang terus-menerus bukan karena tak bisa kaya, tapi komitmennya untuk ada di sana bersama orang yang dibelanya. Alangkah luar biasanya. Ada seorang yang terpuruk dari satu persoalan ke persoalan lain seakan tertekan di siku kiri dan kanan, tetapi tetap berjuang padahal 1001 kesempatan yang nikmat menunggunya. Ya, karena dia punya sikap komitmen untuk ada di sana. Apakah Anda punya idola seperti itu dan ingin menjadi seperti itu? Mereka excellen di bidang yang mereka geluti. Mereka menjadi figur di tempat mereka ada. Tapi awas, jangan sekedar menjadikan mereka idola tanpa pernah berusaha menjadi untuk seperti mereka di konteks yang ada pada Anda. Anda tentu tak perlu memfotokopi hidup orang lain ke dalam diri. Dalam konteks yang berbeda, namun semangat untuk membangun komitmen seperti yang dikerjakan oleh idola mewarnai hari-hari kita. Semoga Anda punya idola dan bukan idola yang salah, tapi idola yang luar biasa memberikan gairah karena komitmen yang mereka punya, sehingga itu memperkaya kita di dalam hidup kita. Selamat untuk memikirkan idola yang tepat sebagai panutan. Bersama saya, Bigman Sirait.